Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku Francisca Mayang Sri. Hai semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat rumah bentuk kelinci. Yeay. Oh ya guys, ini makanya aku membuat tutorial ini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Hairunisa. Terima kasih ya Kak sudah request di channel aku. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama bel aku setiap aku ngupload video. Enjoy nonton video, enjoy, selamat nonton. Halo semua, hari ini sesuai judul aku bakalan rumah bentuk kelinci gitu. Sekarang aku bakal bikin ukurannya. Di sini ukurannya agak sedikit besar mungkin. BTW bentar dulu ya guys, aku skip buat bikin ukuran dan juga buat ambil bahan-bahannya. A few moments later. Oke guys, jadi aku sudah ambil bahan-bahannya dan udah bikin ukurannya juga ya guys. Jadi ukurannya di bagian sini, bentar dulu guys, aku taruh di inventory aku dulu. Nah, jadi di bagian sini sama sini sama sini itu 10. Dan di sini itu berapa ya? 6 ya guys. Oke, jadi ukurannya berapa? 10 kali 6. Tapi gak tahu deh, intinya kayak gitu ya guys. Dan bahan-bahannya lumayan banyak juga ya. Jadi bahan-bahannya adalah blok kuarsa halus, wall putih, wall merah muda, wall hitam, wall putih. Lah ngapain wall putih lagi? Wall merah, pintu X, kaca. Bentar nih aku kembaliin aja di sini biar kayak gak terlalu banyak gitu loh. Ini ada batu bersinar dan blok rumput kalau perlu aja ya guys. Oke, sekarang aku bakal kasih lantainya dulu. Aku pakainya blok kuarsa halus. BTW aku ini bikinnya, sorry banget kalau agak lemes soalnya ini belum buka puasa guys. Aku sambil nungguin kayak kurang sebentar lagi gitu loh. Buka puasanya sebentar lagi guys. Kayak lama banget. Sumpah aku udah lapar gitu kan. Ya yang penting aku sudah beli jajan, tapi bukan dimakan hari ini ya guys. Maksudnya dimakannya hari ini, itu nanti guys. Jadi bukan sekarang mah masih puasa guys. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi orang tua aku lagi masak. Iya guys. Guys, kalau misalnya kalian itu di rumah pakai maksudnya kayak buka puasanya kalian pakai lauk apa guys? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Ya hujan deh, astagfirullahaladzim. Maaf banget sumpah kalau hujan gini tuh. Sabar ya Allah, gak boleh emosi. Oke, sekarang kita tinggiin 5 blok ke atas menggunakan wall merah muda. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gini guys, 1, 2, 3, 4, 5. Nah gini, salah terus. Guys, aku mau tanya nih, kalian puasanya satu hari atau maksudnya tuh kayak sampai maghrib full atau kalian masih sampai puasa duhur guys? Kalau aku sih maghrib, soalnya ya agak gimana sih, kayak bukan bermaksud pamer, tapi itu kayak gimana ya, karena kan kita sudah besar jadi kita wajib puasanya tuh kayak wajib maghrib gitu. Tapi nggak wajib juga sih, kalau ada yang udah nggak tahan lapar gitu nanti biasanya makan guys. Aku dulu nggak pernah tapi waktu pas bocil aku sih duhur guys. Waktu pas aku belum bikin konten YouTube gitulah, kayak bocil banget. Sumpah kayak masih unyu gitu kan. Kayak gak terlalu unyu sih. Kayak aku tuh gak gemoy guys, Sumpah kayak apaan sih, gak terlalu gemoy juga. Alias gak gemoy banget. Kalau kalian guys gemoy gak nih? Tulis kolom komentar ya bestie. Nah pasti kalian bertanya-tanya, di sini tuh buat apa sih Kak Mayang?
Nah, di sini itu buat tempat kamar mandi atau apa, kamar atau apa gitu kan. Aku gak tahu ya guys ya, intinya gitulah intinya ya guys, aku bingung banget. Aduh, begini jadinya, kok gini? 1, 2, 3 1, 2, 3 Loh, kok 4 ya guys? Loh, kok 4 ya? Tunggu. Ini coba. Tuken. Apaan sih? Oke, berarti butuh pintunya tuh cuma satu, guys. Oke, seperti inilah ya, guys. Intinya oke, bikin kayak begini aja. Di sini aku tuh asal-asalan aja, guys, bikinnya. Jadi aku tidak perlu dengan menggunakan ide kreatif, karena saya memang tidak kreatif ya guys, bikin rumah doang aja kotak terus gitu kan, kayak jadi bosen. Oke, lanjut lagi aja. Bismillah, di video kali ini aku gak marah-marah kayak biasanya. Biasanya kan kayak kadang sampai teriak-teriak gitu, kalau teriak suara aku udah serak, kalian habis kalian gitu kan, kayak apaan sih ya Allah. Sumpah. Puasanya jangan lama dong. Pengen nangis beneran dong. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan nangis di depan umum. Ini udah 6 menit. Jujur li kayak salpok banget sama menitannya. Cepet banget. Aku nangis gak jelas banget sih. Oke, sekarang kita tinggal kasih lampu guys. Oke, kalau enggak dikasih blok, terserah kalian aja deh. Ya intinya dikasih lampu lah ya, warnanya pink, kelincinya aja warnanya pink. Oke ya, rumah aku hujan guys, di rumah aku hujan, gimana dong? Ya enggak tahu kalau saya. Oke nih, lanjut kita kasih lampu aja ya guys. Kalau enggak dikasih lampu juga enggak apa-apa sih guys, tapi gelap. Agak lain guys. Guys. Tapi untung aja hujannya tuh enggak terlalu deras banget gitu loh guys. BTW, betulan nanya. Tapi pasti enggak ada yang nanya sih. Itu kakak bikinnya di mana? Aku bikinnya di kamar, di kasur maksudnya. Oke, bikinnya di kasur, guys. Udah semua kan ya lampunya ya? Oh, udah, guys. Oke, sekarang kita tinggal lanjut keluar dulu, guys. Si Bun. Oke, keluar. Nah, ini kan jadinya masih kotak berbusa-busa ya, enggak ya, guys. Nah, ini sekarang kita tinggal bikin apa sih? Kelincinya ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Masa lagi tinggi banget sih? Jauh banget jaraknya, jauh. Aduh kan, kesel kan. Sabar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. 1, 2, 3, 4. Oke, it's okay. It's okay. Banget. Tapi kayaknya sih gak 4 blok guys. Aku gak tahu dah. Lah, kok gini banget sih. Ya Allah, I'm very capek deh. Ya, I'm very 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 tuh gak ganjil ya guys. Please deh. Apaan sih? Apaan sih? Gak jelas banget. Ya, saya yang gak jelas. Oke guys, makin deras. Nah, ini kita udah bikin mukanya guys. Burik banget mukanya. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak patut dicontoh ya guys. 1, 2, 3. Oke, sepertinya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gini banget dah telinganya. Cuma pengen
ketawa banget. Nah, ketawanya bengek. Lihat guys mukanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadinya seperti ini guys, jangan lupa di rating. Mukanya seperti monyet ya. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, guys, next video. Bye bye.